Ini kotorannya, Kak. Kotorannya. Kotoran boleh. Ini kita buang dulu buat kita rendaman, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial membersihkan tangki bensin Sol GT. Tujuannya kenapa ini? Tujuannya cuma restorasi ya, karena umurnya sudah 7 tahun. Terus ada ini mode deco juga motornya, jadi sekalian dicek-cek semua partsnya gitu supaya awet untuk berapa tahun ke depan lagi gitu. Jadi dikuras tangkinya itu biasanya banyak kerak-kerak air tuh. Atau kalau kalian mengalami kerusakan bagian tangki, ya mungkin bisa diikuti langkah-langkah pembongkarannya. Oke, lanjut ke cara pembongkarannya. Alatnya obeng sama kunci 10. Ini akinya kita angkat dulu karena nanti kalau nggak dekat nyangkut. Ya, aki kita angkat, guys. Bautnya kita taruh supaya nggak hilang. Kalau saya ini saya buka habis ya. Sebenarnya nggak dibuka habis nggak apa-apa, cuman saya ada program pembersihan, mau saya bersihin mesinnya, jadi saya angkatnya. Beda tujuan ini. Sebenarnya nggak usah diangkat nggak apa-apa ini. Ini ada pin penjepitnya. Ah, tarik. Dijepit, guys. Ini juga ditekan. Tarik. Ya gitu aja bro. Nanti kotorannya tuh kan, banyak banget kotorannya nih. Jadi kita bersihin supaya awet ke depannya. Nanti kita tumpah dulu. Aduh, kita tumpah dulu kan. Karetnya bocor kayaknya nih. Bisa yang ngocor dia duluan. Kuras dulu bro, dikuras dulu.
gagak selalu terjadi nih perang. Perang bisa terjadi nih. Perang? Iya, perang. Iya. Kok perang? Lalu lagi rapi aja, minjam itu aja. Kamu gitu lalu kan? Lah. Keras ini, Bi. Keras nih? Iya, keras. Anak kecil nggak bisa. Anak kecil nggak bisa. Oke? Dewasa? Bisa lah. Ayah kuatnya? Kuat lah, ayah. Ayah bisa melawan? Bisa. Lawan patung? Bisa. Lawan patung? Bisa. Patung kan? Kata asa, ayah pukul hancur. Pukul hancur. Kalau di tempat Allah ada patung, serang, pukul, kalau dia ngambil rapi. Oke. Ayah pukul, serang, dan ngambil rapi. Campur, kan? Itu kunci, kan? Campur. Oh. Coba kita kunci. Ada kunci, ya? Aku bawa. Iya. Jalan. Jalan. Sudah dibuka nih. Sekarang nyangkut itu di tali di sana, nyangkut sana. Gitu. Dah keluar dia. Ye, ini dia anu bensin. Ini dia. Anu nih. Wow. Ini dia, guys. Ini anunya, Kak. Iya, mau dibersihin, oke? Sudah direkam. Siap ya? Ah. Ayo siap. Siap, lumayan kotor. Bersihkan, bro. Kotorannya. Coklat. Kotorannya biru. Bentar. Ada bolong nih. Oh ya, bolong itu di bolong semuanya. Ini kotorannya, Gek. Kotorannya. Kotoran boleh. Ini kita buang dulu buat kita rendaman, oke? Rendam. Rendam. Ayah kamu harus pakai nih. Iya kah? Iya. Merah-merah tuh. Lain. Nah, belum. Wah, tuh gini. Rendam. Kotorannya, Bi. Kuat. Kuat. Ini kerak air nih, Bi.
kerak air. Kerak air lah. Iya. Oh, kerak air. Iya. Udah jauh. Kita buang lagi, guys. Ya, guys. Sudah bersih, bro. Sudah bersih aja, bro. Nah, rapi, udah bersih. Udah bersih, bro. Tinggal ini ya. Jangan dimatiin, oke? Okay? Biar aja. Biar aja itu. Terus, saya. Lu rapi yang jelasin, kah? Saya rapi yang jelasin. Hijau-hijau. Oke. Yes. Ini bensin, lain air. Bensin. Bro. Bro. Ini. Eh, jadi pengen tangan rapi masuk kamar. Ayah, letoy sekarang ya. Eh, udah bersih, mana tisunya? Sekarang kita cetek-cetek. Kasih anak salju. Persiapan pasang. Persiapan YouTube. Eh, lihat sini. Ini untuk apa nih? Jelasin semua tombol di sini. Bagian sini kita amplas, bro. Kenapa di amplas? Karena sealnya itu nempelnya di sini. Ini waktu kita buka dia kasar teksturnya, ada kerak-kerak di sini. Jadi jamping-jamping gitu dia. Kalau kita pasang seal ulang, kemungkinan besar resiko bocor. Oke, kita lanjut pasang. Ini ada alurnya nih. Gak usah takut salah. Pas banget. Udah presisi. Arahnya ke sini, bro. Nah, gini arahnya. Nah, ini pokoknya sejajar. Ini kan bagian belakangnya nih. Ini hantam ke sini. Kayaknya belum bersihin lagi. Kok ininya nggak ada pengaruh apa-apa, ini bersih banget ya.
rancangannya yang menyilang ya. Sana sini gitu ya. Kesini lagi. Supaya tekanannya rata. Sedikit demi sedikit. Kencang, jangan terlalu kencang dulu. Kencangan buat terakhir. Oke. Oke, selesai. Begini. Ya, begini hasilnya. Sudah selesai, bersih kembali. Sebelum kita pasang, diisi bensin dulu ya. Ngecek nanti, siapa tahu bocor. Oke, kita cek. Kita diemin aja pokoknya, jangan sampai bocor. Itu ya bro, kita tes dulu, nanti capek-capek masang, bocor ternyata. Oke. Aman sepertinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.